Ada orang kata dia ni sebenarnya dah kahwin. Betul ke tidak kan? Hai, assalamualaikum semuanya. Annyeonghaseyo, yorobun. Saya cuma host anda dalam Boom Expose. Pelakon berbadan sado, hero Malaya, crush cuma tiba. Ini dia pelakon lelaki terbaik FFM 31, Zul Arifin. Okey guys, kalau korang tahu baru-baru ini Zul Arifin ada menang pelakon lelaki terbaik FFM 31 kan? Tapi kita bukan nak cerita pasal award dia lah. Kita nak cerita pasal status relationship dia. So, apa masalah dengan status relationship dia ni? Katanya ada orang kata dia ni sebenarnya dah kahwin. Betul ke tidak kan? Sehingga ke hari ni, ramai yang tertanya-tanya status hubungan Zul Arifin ni dah kahwin ke tidak, sampai ada yang muncul dengan pelbagai spekulasi. Kalau korang baca kat internet tu macam-macam ada tulis. Jadi disebabkan isu ini semakin membesar, orang duk sembang hari-hari kan, tanya Zul dah kahwin ke belum apa semua. Ini menarik perhatian kelab peminat Zul Arifin iaitu ZAFC untuk memberi kenyataan terhadap isu ini. FYI, ZAFC ni jarang tau nak bagi statement pasal artis kesayangan diorang ni. Selalunya diorang ignore-nya, tak nak dengar pun apa yang orang cakap pasal Zul Arifin. Tapi disebabkan isu ini, ZAFC tampil memberi kenyataan mengatakan bahawa yang Zul Arifin ini masih solo, dia tak kahwin dengan siapa-siapa lagi pun. Tapi kenapa ZAFC sekarang ni tiba-tiba nak buat statement kan bagi tahu Zul Arifin tak ada hubungan dengan siapa-siapa? Hal ini kerana mereka merasakan perkara ini agak mengganggu sebab mereka nampak macam ada pihak yang cuba menyebarkan perkara yang tak benar dan siap nak claim katanya rapat dengan Zul Arifin. Ya je rapat. ZAFC menyatakan bahawa yang Zul Arifin ni seorang yang friendly, mudah bergaul, suka berkawan dengan orang, so senang mesra lah. So disebabkan oleh maybe dia punya attitude tu, orang tersalah anggap yang dia ni dah ada relationship dengan somebody. Korang ni apalah. Kita ni kan bila jadi friendly salah, bila tak friendly salah. Bila friendly katanya kita attention seekers, bila tak friendly kata kita belagak pula. Mana korang nak ni? Yang mana satu ni? Cuba cakap. Jadi disebabkan isu ini, ZAFC berharap agar mereka-mereka yang buat cerita pasal Zul Arifin ini supaya berhenti. Andai kata korang nak publicity murahan, henti-hentikanlah buat cerita pasal Zul Arifin. Jadi itu sahaja story sis pada kali ini. So macam suka ke tidak? Kalau korang suka, janganlah lupa untuk follow kami di Boom Malaysia di semua social media platform. Kita ada Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Kalau korang suka dengan video ini, jangan lupa untuk komen, like, share dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan bell notification di bawah supaya korang dapat notifikasi setiap kali kami post video baru tentang cerita-cerita menarik di Malaysia dan luar Malaysia. Sampai di situ sahaja video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang bersama dengan saya Cema di Boom Expose. Bye-bye. Annyeong.